Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back with Miryani in Reflux. Kalian untuk pergi kulineran lagi, aku mau pergi kulineran ke Bittersweet by Najla. So buat kalian, pasti kalian udah tahu banget kan ya Bittersweet by Najla itu tempat apa. Yap, jadi Bittersweet by Najla itu tempat dessert. Nah, aku bakal kasih lihat dessert-dessertnya nih, okay? Nah, dessert-dessert by Najla itu enak banget, sumpah. Aku udah beberapa kali ke sana, udah sekitar 3 kali dan sekarang adalah keempat kalinya aku ke Bittersweet by Najla. Tapi yang sekarang itu adalah tempat yang berbeda. Kemarin aku ke Bittersweet by Najla itu cabangnya yang di Radio Dalam. Nanti aku taruh yang di sini ya. Nah, sekarang aku mau ke Kalibata. Nah, biasanya aku ke Bittersweet by Najla itu pakai kendaraan pribadi. Nah, sekarang aku mau pakai kendaraan umum. Jadi buat kalian stay tune terus. Dadah. Okay guys. Nah, ini jadi aku lagi ada di jalan. Aku jalan kaki juga dari rumah ke depan gang rumah aku, guys. Jadi, transportasi yang pertama nih yang aku mau naikin adalah busway. Nah, jadi rumah aku itu juga sampingnya adalah hotel. Nah, sampingnya hotel adalah pom shell. Nah, jadi sebelum ke halte busway ini itu kita harus nyebrang, guys. Nah, tapi zebra crossnya itu ada di depan si bensin ini nih, pom bensin pom shell ini. Nah, ini zebra crossnya. Jadi emang orang kalau nyebrang itu harus di zebra cross, guys. Kayak gitu. Nah, jadi ini aku lagi nunggu biarin kendaraannya rada lebih sedikit dan mengalah untuk orang menyeberang dan baru aku menyeberang, guys. Nah, menyeberangnya juga hati-hati ya, guys. Di Indonesia ini kendaraan cuma sat-sat-sat gitu. Jadi nggak ngeliatin orang menyeberang. Jadi hati-hati, okay, guys. Nah, jadi ini kalian lihat ya, itu ada halte busway-nya. Di depan banget itu udah kelihatannya. Nah, guys, jadi emang posisinya halte busway-nya itu seberangan gitu dari rumah aku. Nah, itu rumah aku, gang rumah aku. Nah, halte busway-nya ya di sini gitu, guys. Nah, jadi di sini itu ada buat stop busway sama Jack Linko gitu, kayak angkutan apa sih yang kecil itu ya. Ya kayak gitulah, guys. Nah, ini dia rute-rutenya, dan rutenya tuh kayak beda gitu loh, guys. Kalau misalnya arah yang mau ke Kalideres sama arah yang mau ke Puri gitu, guys. Nah, ini aku tuh udah sampai dan aku cuman tinggal duduk dan tinggal nunggu bus Tayoknya, bus Transjakartanya. Finally guys, nah ini jadi aku udah nyampe di transit yang pertama, yaitu di halte Rawabuaya. Nah, jadi dari Rawabuaya ini kita naik busway lagi yang kedua, yaitu kita naik busway jurusan Rawabuaya Taman Kota. Itu kita pakai nomor yang nomor 3 ya, guys, jangan salah pilih. Nah, ini kita masuk. Nah, di sini pas banget aku lagi kosong, guys. Jadi bisa duduk. Nah, kita nikmati dulu perjalanannya, guys. Nggak terlalu jauh sih, cuman beberapa halte yang kita lewatin. Nah, ini kita udah mau sampai nih.
Nah, ini adalah halte Busway Taman Kota. Nah, finally aku udah sampai di halte Busway Taman Kota. Nah, pas sampainya di sini ya kita tap untuk out ya, untuk keluar. Nah, jadi udah kita keluar, terus kita naik aja nih, ikutin si apa sih ini namanya, jalanan layang gitu deh guys. Nah, nanti kita tuh selanjutnya akan turun di sebelah kiri itu tuh guys. Kita mau turun di perumahan Taman Kota. Nah, jadi kita lanjut aja. Kita lanjutin jalan terus aja. Pokoknya sampai ketemu yang namanya perumahan Taman Kota. Hey guys, nah setelah perjalanan tadi dari rumah perumahan Taman Kota, nah kita akhirnya nyampe di stasiun Taman Kota. Nah, jadi tadi dari posisinya kita halte busway itu kan sebelah kiri, terus kita belok kiri lagi ke perumahan Taman Kota, jalan aja terus. Nah, posisi stasiunnya itu sebelah kanan. Ini dia stasiunnya guys. Nah, ini stasiun Taman Kota. Kita mau masuk, kita tap dulu untuk masuk. Terus kita nyebrang karena kita mau ke arah Duri. Nah, di sini temen aku udah nungguin guys. Nah, ini dia temen aku guys. Hai temen aku. Namanya Tia guys. Oke, jadi sekarang kita mau naik kereta yang pertama. Itu yang pertama itu kita naik kereta jurusan ke Taman Kota ke Duri. Nah, kita udah nyampe di Duri. Nah, ini seperti biasa guys, penampakan Duri itu ramai juga. Nah, jadi yang kedua kita akan naik yang jurusannya itu ke Manggarai. Jadi dari Duri kita naik ke Manggarai guys. Nah, jadi kita tadi tuh pokoknya habis dari Duri naik eskalator terus turun lagi. Nah, posisinya kereta yang akan kita naiki yaitu sebelah kanan kita nih guys. Jadi kita tunggu kereta selanjutnya. Nah, kereta ini udah jalan guys. Oke, nah ini keretanya sudah datang. Nah, ini kereta kita guys yang akan mengantarkan ke Manggarai. Oke, ini kita masuk. Nah, mesti kita turun di Manggarai ini guys. Nah, seperti biasa yang pengguna transportasi umum kayak kereta api kayak gini, emang Duri Manggarai tempat transit itu selalu ramai guys. Nah, ini adalah transit yang terakhir, yaitu kita mau ke Pasar Minggu Baru. Nah, jadi dari Manggarai kita naik ke Pasar Minggu Baru guys. Nah, ini sebenarnya ada dua option, bisa naik tangga or eskalator. Bukan eskalator, lift kok nggak salah sih. Nah, ini keretanya itu yang sebelah kanannya guys, yang salah. Nah, oke. Nah, akhirnya finally kita sampai di stasiun Pasar Minggu Baru. Kita mau jalan kaki ke Dora Explorer guys. Kayak kemarin kita habis Habis
nyari bahan. Tau-taunya malah jatuh gitu. Bajarnya putih lagi. Untungnya bersih sih, dicuci. Oke, kita ketemu di sana ya. Dadah. Halo guys, jadi kita lagi jalan. Mau ke Bittersweet. Jadi tadi tuh kita habis turun di stasiun Pasar Minggu Baru. Terus kita jalan, kita ikutin maps deh nanti. Enggak tahu kapan nyampe. Kita ngeliatin maps aja guys. Nah, nanti is as luck tuh. Semoga nyampe. Semoga nyampe ya. Nyampe dong, nyampe. Kita harus positive thinking guys. Kita lihat jalan nanti guys. Perjalanan kita syahdu banget ya guys. Syahdu. Semangat. Semangat. Kan biasa nge-gym, Besti. Nah, harus semangat. Kita ditemani dengan ya teriknya matahari panas ya. Teriknya matahari panas. Ditemani dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu-lalang, guys. Lumayan. Terus tapi lumayan sih di sini rada asri nggak sih, maksudnya walaupun panas, pohon-pohonnya tuh banyak guys, tuh banyak, setiap sudut tuh banyak banget jalanannya guys, lurus aja. Terus nanti adanya tuh kayak kata mapsnya, kata waysnya itu sebelah kanan sini nih. Coba kita buktikan ya, kalau salah kita salahkan ways. Iya, posisinya sebelah kanan kan? Kanan. Pokoknya ini perjalanan kita, ini jalan kaki. Nah, ini tuh telurus aja sampai ya ketemu dengan yang namanya apa nih? Ceria Mart ya. Ceria Mart. Sampai ketemu ini nih tuh guys nih, Ceria Mart. Tapi kita masih lurus aja sana. Tuh sampai ada. Jadi kalau kalian capek, kalian bisa minum jeruk nipis dan jeruk peras. Namanya Ceria Mart. Bisa nanti kalau kalian kekurangan uang bisa ngambil di dalam guys tuh. Sini lurus terus. Gimana coy? Halo guys, sini dia. Yay. Kita sampai guys di Bittersweet Bay Najwa. Kita udah pesan. Yang pertama adalah kita pesan cheesecake. Ini Lotus. Yang kedua di sini ada batik
Cake Kregel. Dan terakhir, enggak terakhir sih, ada eclair berlatus. Ini tuh kita yang sederhana saja. Diamnya. Ya, kalau gitu SK formal. Oke, enggak bisa apa-apa. Di mana-mana harus SK. Pertama kita cobain SK guys. Rasanya seperti es teh. Oke, guys. Jadi, aku mau nyoba apa namanya ini? Cheesecake lotusnya ya. Kita coba. Ini kalian bisa lihat itu bentuknya kayak gini. Cheese-nya berasa guys. Mari kita makan guys. Ada empat. Tapi ini gede banget. Gede banget.
gue celupin ya. Yang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan gak sih? Berasap, berembun gitu guys. Itulah. Ini tuh jadinya double cheese. Ini ada cheese-nya, dalamnya ada cheese-nya lagi. Kelihatan gak sih? Dalamnya ada dagingnya. Jadi kita udah kenyang, udah selesai makan. Nih makanan. Ini sudah bekas semua. Nah, terus ada yang di take away. Saatnya kita pulang, guys. Kenyang. Oke, dadah. Kita berjalan lagi. Iya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.